Jonathan ya Kita lihat teman-teman. shotgun api. Oh, oh, momen itu guys kepal. Oh, Momentum ada Adrian. Jangan, jangan. Oh, oh, orang di sana. Salah mencari. Oh. Oh, tiga player tiga di rumah player ya. Dari Palu ID. Oh, 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 RUMI. Oke, Evol, Evol. Awas kepala Evol. Oh, cukup baik sekarang Cupidnya, Bung. Eminya masuk semua tadi. Oh, ada granat tuh. Oh, spam granat. Hello, what's up friend? Kembali lagi di lanjutan Traf Ramadan Palu. Kali ini kita sudah sampai di fase terakhir Grand Final. Yeah. Match pertama untuk Grand Final, yang dimana tim-tim yang lolos di Grand Final ini sudah tidak dapat diragukan lagi, bukan tim-tim biasa lagi. Betul sekali, ini sudah melewati kualifikasi yang sengit dan semifinal yang okay. Seperti biasa, kita awali dari tim 1 dulu. Oke, okay, tim 1 ada Tadulako Ngabuburit. Tim Tadulako Ngabuburit dari Guild Tadulako ya. Masih di pesawat mereka. Masih di pesawat teman. Tim 2 ada Sierra Palace Gogos dari Guild Sierra Palace. Langsung ke Bima Sakti sepertinya nih, Bang. Betul sekali. Aduh, kita lupa perkenalkan diri tadi. Iya. Nanti, Jo. Sebentar lah. 3. 3 ada tim Airanes Berkah dari Guild Nes Indo dan gabungan Aira Family. Sekarang di Clock Tower. Betul ternyata sekali. Tim 4 ada S Frustasi. S Frustasi dari Guild Frustasi tim. Sekarang di sekitaran ada di Kota Tua. Betul sekali. OTW Sentosa seperti ini. Menggunakan kaleng dan zipline. Iya. Kita lihat ada tim 6. Tim 6 ada Royal Team Indo Jalan Kote. Dari Guild Royal Team sekarang di Marseille. Sepertinya ada Frustasi sana. Tim berapa? Ada perangan sana. Tim 4 dapatkan satu kill Kyle sini, sepertinya ditabrak ya atau bagaimana sepertinya. Tim berapa patroli lawannya? Tim 11 sepertinya dari Cap Tikus Barokah. Tim 11. Tinggal dua player, Bung. Di mana Nanopak dan Balesu? Nanopak dan Balesu dikejar sepertinya nih, Bung. Balesu sudah setengah darah itu. Melewati setengah darah sepertinya. Aduh, ada ada dikejar. Sepertinya Alam sudah memegang senjata. Terlihat sana Nanopak lari dan Balesu ditembakkan. Hanya masuk satu detik. Terkena knockdown di sana Balesu. Langsung di end sana tinggal Nanopak. Tinggal Nanopak terdepan di sini masih Alam ya. Iya. 12 sama tim 3. Ada dua lap. Di lain sisi tim 12 PLCT itu dan tim 3 Airan. Baiknya Nanopak langsung di end saja. Sangat cepat, Bung, proses. Ketahuan dia muter-muter. Langsung saja. Harus rata, Bung. Kita lihat di sini juga Palu City. Sepertinya Palu berhadapan City dengan Airannya berkah seperti itu. Salah pilih lawan, Bung. Salah turun map kayaknya, tapi Gus Dur sudah terkena dong ya. Lupa bawa kacamata atau bagaimana tadi Gus Dur ini. Sudah diculik Gus Dur. Yo, itu yang sama maksud tadi tuh. Tim berapa Palu City tadi? Palu City tim 12. Sisa dua. Crazy kill sebagai kapten kabur dia. Tapi sepertinya tidak ketahuan ya. Tapi darahnya face belum ada sepertinya. Betul sekali. Masih early game sudah. Masih early game ini. Kita lanjut ke tim. Tim 6 dan tim berapa ini? 7 sepertinya belum tadi kita. Tim 6 sama tim 10. Oh, nanti ada kontak senjata. Kita absen lagi dulu. Sini dari tim 7. Tim 7 ada Palu Butung ID. Dari Guild Palu ID. Masih di mil. Seperti biasa. Ada gerakan tadi dari bawah game. Iya. Emot-emot cantik dari bawah game. Mulai turun mereka. Masih berpencar. Tim 8 dari Tim 8 ada IC Barongko. Dari Guild gabungan sepertinya sini. Iya, dari Poso. Poso. Jauh teman. Tim 9 ada Wentira Berkah. Wentira Berkah dari Guild Wentira tentunya. Iya. Sekarang di pick mereka seperti biasa di pick. Penawar. Tim berapa tadi? Di lain sisi 6 Royal Team Jalan Kote dengan dua squad Excalibur. Kita lihat. Belum ada helm ternyata. Ngetot dulu kita lihat. Ngetot. Sedikit info dari
tadi yang saya dapat ternyata ngetut ini cewek yang main. Oh, cewek ternyata nona. Dia sendiri cewek di tim ini, Bung. Cukup luar biasa. Ngetot. Jangan diplesetkan, please. Oh iya. Dari mana lawannya tadi? Dari bos Ball Squad Escobar. Ball Squad kita Aswar memutar dia. Memutar Aswar sendiri seperti ini. Ada headshot. Lirik lawan tapi Akbar sangat sekarat, Bung. Salah gerak. Aduh. Event di sini bertahan di balik dinding. Event sudah mengcover sepertinya. Betul sekali, Bung. Masih saling tahan, Bung. Ada Escobar dibuka. Masih mencari strategi. Dengan tim 4. Tim berapa ya? 6. Royal tim yang ikut 6 sepertinya. Sudah mulai terkepung mereka. Ya. Ball Squad di depan ya? Iya, depan di garasi. Oh, mereka ini mundur ke belakang lalu Ball Squad ke masih santai di belakang. Berbagi lootingan sepertinya tadi. Berbagi anu sepertinya medkit ini. Mendapatkan satu kill di sini event berarti tinggal 3 player dari Ball Squad tadi. Ball Squad sudah terculik satu. Tim 8 warga. Di lain sisi tim 8 Ice Baron. Tim 8 ada kontak senjata di sana. Ada di graveyard ternyata. Siapa lawannya sepertinya? Tim 2 dari Sera Flash Gogos. Tinggal 3 player mereka terculik satu. Dengan shotgun apinya yang menyala-menyala ini sepertinya. Betul sekali. Siapa sana? Masih saling center menyenter, Bung. Mencoba melebar sepertinya Hadis di sini. Iya, mulai mengflanking dia. Kita lihat bagaimana posisi tim 12 ya. Tim berapa tadi? Tim berapa lawannya tadi? Nomor sih. Tim 2. Sera Flash. Mundur sepertinya dari tim 8 ini. 54. Ada aksi terbang-terbang, Bung. Brownies dan S Frustas sepertinya perang ini 5 dan 4. Masih di Mars mereka. Tapi di sini sangat percaya diri anak Frustas ini mendapatkan 4 kill tadi. 4 kill dari anak cap tikus baru ke tadi yang harus gugur tim pertama ya. Betul sekali. Sorry kalau kita gugup ya, borin kita dan kamera. Kita lihat Kayla di sini. Alam. Dengan tim berapa? Dengan tim Frustasi sepertinya. Frustasi dengan tim berapa tadi nih? Brownies sepertinya. Iya, Brownies dari X orang maksimum sebenarnya. Maksimum sentosa. Dari Andi Berto, Naomi dan Ogut. Pupunya Ucil. 6-10 juga di lahan sisi 6-10 juga ada pemerang. Yang ngetot. Seperti yang sudah bergerak. Mengarah ke Sentosa, di mana ada 2 tim di Sentosa? Di mana di Sentosa situ ada 2 tim dari S Frustasi dan Brownies. Tinggal 2 player mereka di sini. Mengamankan sepertinya posisi. Ngetot. Ayo Nona ngetot. Nona ngetot. Sudah kelihatan ya. Sepertinya dari tim Frustasi itu. Frustasi pastinya dari atas ya, high ground. Kelihatan dia. Di mana S Frustasi sudah tersendis dari kita. Tapi Anda tidak boleh percaya diri begitu saja. Maksimum ada mendatangi Anda. Kita lihat MP40 tembakan. Berto lompat-lompat di sana. Mencari rekan yang lain. Rumi Ogut. Ogut. Ada apa dan Ogut ini? Leg sepertinya Ogut. Kita skip dulu ke Rumi. Nyenter. Di bawah sana hanya ada 2 ya? Iya. Yang dari tim Frustasi sepertinya. Frustasi dan Royal ini? Iya. Royal 2. Frustasi satu, tinggal sendiri alam. Alam sudah di menyeberang lagi alam di sana tanpa ketahuan. Alam. Padahal di situ tadi ada biasa. Royal ya? Iya. Bagaimana keadaan Royal tadi sepertinya? Coba dan tim Palu City sudah rata lagi. Royal. Itu. Masih daerah Sentosa. Sudah. Masih daerah Sentosa dia ini. Di room pos kambing kecil. Sangat pirih dia naik ke atas. Karena leader sudah di atas juga. Kemana maksimum? Bertukar tempat, Bung. Belum kelihatan. Tidak ketahuan sepertinya.
Andi sendirian mendapatkan 2 kill di sini. Mana sudah 2 kill di sana. Kita skip dulu dari ke tim 12. Tim 12 ada Palu City. PLCT itu. PLCT itu single sendirian, tanpa medkit, tanpa rompi. Dan zona sudah jauh dari dia sepertinya ini. Oh ya. Masih di atas toh. 10. Tim 10 ada Bull Squad Escopior. Oh, bermain menjaga zipline ya. Sepertinya ada first class tadi di bawah situ. Di bawah, tapi tidak ketahuan ya. Maka alam sangat percaya diri mereka sih bermain mobil. Nier dan sudah mendapatkan 2 player dong, 2 kill. Airdrop tadi jatuh, kita lihat dulu ke tim 9. Tim 9 ada sangat kalem di sini. Mulai kalem lagi Kapten Adrian di sana. Oh. Hanya jongko-jongko latihan sepertinya, latihan ya, fisik latihan. Sebelum kontak senjata. 10 3. Oh. 10 dan tim 3 ada kontak senjata. Tentunya tim 10 yang mendatangi melihat Escopal di sana. Oh iya. Kita lihat Aswar bagaimana sinar sempurna ini sepertinya. Kalau situ kayaknya di atas itu tadi. Iya. Oh, bagi ya. Hati-hati Palu City. Oh, bukan. Dia dari daerah Vlog Tower ini. Vlog. Oh, ada yang turun. Langsung diturun di saja. Oh, bos. Kita Akbar. Oh, hanya satu player, Bung. Kita lihat terkena. Terkena dong. Langsung dia yang saja dari Habibi. Nih, Habibi harus sepertinya kena pelontar tadi atau bagaimana itu. Oh, Aira Zaldi harus di end juga di sana. Aduh. Di mana dari? Di luar ekspektasi kayaknya. Tersisa Soekarno sendiri di sini. Oh, terpisah mereka. Di tower seberangnya ya? Iya. Apa? 5. Tim 5. Tim 5 dari Bronis Export. Oh, masih Sentosa. Sekarang di sini Andi. Oh, mendapatkan Royal yang Royal. Bisa 2 player tadi. Oh, ternyata di sana. Win tidak berkah sudah mendapatkan kill juga. Tapi ini ada di serbuan juga sini. Iya. 89. Tapi sana sepertinya kontak satu. Iya. Tinggal. Oh, bermain di lumuran biru. Oh, masih bon. Center. Masih santai. Kita skip lagi dulu. Kembali ke Royalnya itu sendiri yang tadi di sana. Ketahuan ada 3 player. Zona sudah mulai berjalan lu. Harus rata di tangan Brunis X Let's Export. Betul sekali, dan Palway dikembali memposisikan dirinya di rumah. Di rumah. Betul nih, Bang. Rumah robot ini. Sebenernya. Rumah robot yang di atas sana ada Palu ID dan apa seperti yang tadi itu? WTR dan siapa yang di IC? Lain IC Barongko. IC Barongko. 3 tim sudah menempati mil. Iya. Epic maksud saya. Siapa yang mulai perang itu yang didatangi sepertinya. Kita lihat saja. Oh. Up. Oh, sudah kelihatan. Lontar seperti ini. Ini ada prestasi tuh. Oh, Zora bergerak, Bung. Apa yang dari sana itu? Dari tim 1 sepertinya sana. Tadi lah aku ngabuburit. Oh, sudah terculik satu. Memutar dia sepertinya ini. Bedu. Oh. Dan knock harus knock. Oh, knock harus knock dan mati. Tinggal sendiri Bedu di sini. Oh, Bedu. Oh, ternyata anak frustasi sudah terculik di sana. Yang satu itu frustasi alam. Kita lihat maksimum. Oh, sudah 5 kill, Bu. Oh, di sana rupanya juga dari Serang sepertinya tuh. Dengan anak PLCT itu. Tim. Oh, sudah rata lagi PLCT itu. Sepertinya iya, ketahuan itu. Satu hit saja kayaknya tadi, tiara darahnya. Yang tiara darah dengan anu itu. Langsung mengamankan high ground sepertinya anak-anak maksimum ini, Bung. Soekarno tersisa sendiri sini dia. Helm dia face 2. Helm 2 face 2 masih di tower yang sama. Aduh, dia menunggu. Tapi di sisi sana, di gunung sana masih sudah ada Bronis X-Lite Export sepertinya. Betul sekali, dia menunggu timing yang tepat untuk berpindah posisi. Dimana di belakang sana ada juga di toir yang besar ini. Kita skip dulu ke tim 2. Tim 2 dari Sierra Pets Gogos. Mulai turun dari arah peak. Dari peak ke dalam zona. Tim 1 sudah. Oh. Tadulah. Sembunyi-sembunyi dia. 9-8. Kita lihat ke tim 9 7. Dan 8. Wentira berkeadaan as barongko. Kalau ini sudah aman ini. Di rumah L bawah. Rumah L bawah. Sudah mengambil rumah L Palu. 9 dan 8 ada kabar. Oh, terjadi sudah kontak di sana.
Oh, dia sudah beri mode mek. Oh, 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 sudah ketahuan. Ketahuan ya, Adrian sekarang di sini. Aduh, mana dari oh, ADJR sudah terkena. Tumina lagi Tumina. Pegang plonter. Sepertinya V4 tadi itu atau bagaimana? Oh, Tumina harus terkena plon oleh Zona. Gila. Oh, sisaan di sendiri. Dan Adrian ya, sudah full darahnya Adrian. Oh iya. Mendapatkan oh masih mau revive temannya ADJR. Tersisa Tumina yang terkena di sana. Langsung tembak sekali cupidnya. Cupidnya beribu. Tumina terlihat ada yang keluar rumah bu. Zona ternyata kita lihat shotgun api. Mana kita kasih kepala memutar Adrian. Luar biasa sangat mencari kill ya, padahal di zona itu langsung masuk zona. Luar biasa Adrian ini. Lanjut ada Wardi Bronze dan Exlet dan Palu hitung ID sudah kontak senjata, kontak senjata di sana. Hancurkan es kepal Moge musuh ini. Ada musuh yang lari. Terlihat aksi Evol. Masih bertahan dia sepertinya. Tapi tentunya di sisi lain sisi teman-teman lain. Dari seberapa tim? Maksimum standby. Maksimum sudah main flank-flank sudah ini. Mencoba membagi tim ya. Iya, membagi tim. Yang tiga sudah masuk zona ya. Mulai kelihatan ada orang di rumah El. Ogut menjaga posisi di sini. Dua player sepertinya sana. Shotgun api napa? Tiga player. Tiga di rumah player El. Dari Palu ID. Headshot di sana. Headshot terus bu. Berturut-turut tiga kali tadi tuh. Selanjutnya dua kali berturut. Ada plonter yang masuk. Ternyata Ogut belum ada face ternyata. Hancur sepertinya kena plonter tadi. Face 4. WTR Andi berhasil menculik dari anak Sierra Pelet. Andi menebak zona di atas, betul sekali zona di atas. Andi. Aduh, mana Beto sudah terkena knockdown. Naik. Langsung cepat mengamankan posisinya. Obut. Tersensi Obut. Kita lihat berarti. Palu ini masih lengkap 4 player. Maksimum sepertinya. Bogem mendapatkan satu kill. Melihat menembak jarak jauh ya. Bogem. Mereka juga tidak boleh lupa kalau zona sebentar lagi akan bergerak dan ditunggu dimana maksimum zona, di atas zona sudah di high ground. Ting tersisa 7 3 lawan 4 sepertinya di sana. Betul sekali 3 lawan 4 tapi 3 player ini 2 di atas sudah high ground. Satu mereka masih di dalam. Ogut masih di situ. Ogut menjaga di bawah tapi rekan sudah di atas sana standby. Tidak ketahuan sepertinya Ogut di sini. Kuatkan 2 player. Cukup baik permainan Ogut sini bu. Luar biasa Ogut. Harus terkena down juga. Tapi zona tidak memiliki. Tersisa Luiki. Zona. Teman-teman di sana. Evol sendiri sekarat. Sepertinya harus segera. Evol. Sangat sulit Evol. Harus segera sepertinya. Belum. Masih percaya diri. 2-1. Kita lihat 2-1. Evol melawan maksimum. Maksimum. Di sana. Maksimum. Andi dan Naomi. Iya betul sekali. Rumi sepertinya RNRUMI. Evol. Kepala Evol. Cukup baik skor cupidnya bung. Eminya masuk semua tadi. Ada granat tuh. Spam granat kemarin. 3 granat. Kalau kita lihat kayak meteor yang kemarin. Tapi lolos ya. Tiga itu cara yang masuk. Zona sudah berjalan. Zona sudah berjalan. Menembak sambil bergerak. Luar. Susah itu. Cari kepala sepertinya. Sepertinya harus pasrah menyerahkan. Luar biasa. Boya ke selamat buat tim dari Bronis Xlet Export dari Guil Maximum mendapatkan Boya di net 1. 14 kills mereka di sini. Andi 3, Berto 3, Rumi 4. Ogut 4. Thank you. Inilah hasil dari match pertama fase Grand Final. Sekali lagi saya ingatkan untuk mendukung perkembangan Free Fire Palu, jangan lupa apa? Subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya karena itu semua gratis. thank you.